Oke, pemirsa, seperti ini situasi arah-arahan karnaval kepedukan RI di Kabupaten Demak. Sini penontonnya sangat antusias sekali, pemirsa. Ya belum, pukul kenalan dulu, Bu. Siap ya? 3, 2, 1. Bentar Bu, kena Bu. Karena akan Karnaval Kemerdekaan tahun 2023. Ya, bendera kuning telah Negeri Bintoro 5 yang tercatat sebagai calon guru penggerak dalam mensukseskan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Ya, dan untuk menyemarakan hak dapat kita saksikan di belakang polisi cilik. Dapat kita saksikan di belakang juga ada beberapa siswa dan siswi yang menggunakan pakaian atau kostum terbuat dari bahan-bahan daur ulang. Ada plastik dan juga karung, ada juga bungkus makanan. SD Negeri Bintoro 4. SD Negeri Bintoro 4 Demak merupakan sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah penggerak yang dipimpin oleh Bapak Moh Sugiyarto, SPD, MPD. Selain unggul dalam bidang akademik, SD Negeri Bintoro 4 Demak juga memiliki kegiatan
ekstrakurikuler yaitu pramuka dan kegiatan penampilan barongan, dan di belakangnya ada pasukan pengibar bendera pusaka. Juara dua penyanyi tunggal tingkat kabupaten dan juara satu gambar bercerita tingkat kabupaten. Di depan tadi telah kita saksikan ada putra putri pasukan pengibar bendera dari SD Negeri Bintoro 4, dan di belakangnya ada pasukan marching band Gita Surya Marching Band. Kita berikan tepuk tangan marching band dari MI Sultan Pala. MI Sultan Pala. Profesi-profesi, ada polisi, ada dokter, ada guru juga. Tingkat kabupaten dan juara satu gambar bercerita tingkat kabupaten. Di depan tadi telah kita saksikan ada putra putri pasukan pengibar bendera dari SD Negeri Bintoro 4, dan di belakangnya ada pasukan marching band Gita Surya Marching Band. Kita berikan tepuk tangan. SD yang memiliki program unggulan sekolah Adiwiyata, sekolah ramah anak, serta kegiatan ekstrakurikuler favorit. Polisi cilik ya, oleh adik-adik dari SD IT Azahra menunjukkan barongan, dan ada satu adik menggunakan pakaian adat agar menyerahkan bingkisan sebagai kenang-kenangan oleh kepada Bupati Timbang. Diikuti di belakangnya dapat kita saksikan ada paskibraka cilik. Untuk polisi cilik SD Negeri Bintoro 5 Demak. Pagi, polisi Demak luar biasa, asik. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Agustus tahun 1945. Bapak Ibu, penampilan dari SDPUD akan dilanjutkan peserta nomor 6 dari SD Negeri Bintoro 5 Demak. Merupakan SD Negeri yang berada di bawah koordinator wilayah. Satu berpadu di dalam.
Tidak ada yang penambahan, Mas Abdul.